إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هانيا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Berkata Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah fi ma yajibu 'alan nisa' fi umurid diniyah, dengan diterjemah dengan fiqh wanita, sehinggalah perkataan dia syarat wudu situ dah ni. Oh, yang awak tukar pula. Oh, betul dah, yalah dah. Ha. Syarat wuduk. Syarat ni beza gapo dia dengan rukun. Syarat ni benda yang mesti berlaku ataupun benda yang mesti kena buat sebelum daripada melakukan ibadat. Hal tu dipanggil syarat. Jangan waktu ka malu kat orang. Rukun pula benda yang kita mesti buat di dalam ibadat. Benda yang mesti dibuat di dalam ibadat hak tu dipanggil rukun. Contohnya dalam bab sembahyang, baca Fatihah ni dipanggil rukun kerana orang baca dalam sembahyang. Tak ada orang baca rumah mari sembahyang sini, baca dah rumah. Mai tak ada orang kerja lagu tu. Ya rukun kena baca dalam sembahyang. Rokok, iktidal, sujud semua tu rukun kerana dibuat di dalam sembahyang. Manakala syarat pula benda yang berlaku sebelum sembahyang dan berlangsung berlaku sampai habis sembahyang. Contohnya tutup aurat ataupun menghadap kiblat. Tutup aurat menghadap kiblat. Kita tutup aurat ni sebelum daripada sembahyang pakai telekung pakai gapo dah. Tak ada orang bila-bila baca Fatihah, bila-bila kilah kami pelekat. Memang waktu tak tahu alik mana. Ya syarat ni benda sebelum daripada ibadat. Ha, kena faham ni. Kena buat belakang-belakang ni. Syarat pun kena buat, rukun pun kena buat. Cuma rukun dalam ibadat. Tak usah buat sebelum pada ibadat. Manakala syarat sebelum daripada ibadat, mesti kena ada dah. Kena berlaku dah. Kena buat dah. Ha, sebelum daripada ibadat ni. Syarat wudu. Maknanya benda ni sebelum daripada ambil air semayal lagi. Kenapa hal tu? Kalau hak saat ni kita ngaji sebelum ni masalah fardu wudu ataupun rukun ambil air semayal, hak tu kena buat ketika ambil air semayal. Hak ni kena buat ataupun berlaku sebelum daripada ambil air semayal lagi. Syarat-syarat sah wudu ada 8 perkara. Ada 8 perkara lah. Pertama orang Islam. Islam ni makna dia mengaji dalam ilmu tauhid. Kena mengaji juga ilmu tauhid. Depan ni kita bahas dah secara kasar ni. Bak rukun Islam apa, rukun iman ke apa dia. Tauhid secara kasarnya. Tapi kena mengaji lah baru betul Islam. Pelik sungguh. Orang belajar buat kuih, orang tak belajar dengan TV. Nampak? Belajar dengan TV sudah lah. Tak tahu alik-alik jatuh. Rasa masuk tu masing. Dengan ilmu pekoh, ilmu bak ibadat ni kita boleh ikut orang. Bapa dia mau akak tangih tangih semaya. Tahu tu email ke akak tangih. Ha boleh. Pertama Islam. Kalau orang kafir nak ambil air semaya, hukum dia tidak sah. Ambil orang kafir, ambil lah air semaya, basuh dengan sabun kau ke dia, mandilah 100 kali tak sah. Dia kena syarat pertama orang Islam. Sebab itulah kalau orang kafir masuk Islam, jangan suruh dia mandi sebelum masuk Islam. Ada tu suruh mandi. Sebelum masuk Islam demo kena mandi lah, demo cemar. Mandi pedoh apa dia kapir lagi nak niat lah ke mana. Masuk Islam dulu, biar dia mengucap dulu. Ha, lepas tu lah baru suruh dia mandi. Wajib kau mandi orang kapir masuk Islam, tengok.
Kalau dia masuk Islam tu umur dia, usia dia dah tua dah, dia pernah melakukan benda-benda yang wajib mandi, seperti dia dah nikah dah, pernah setubuh dah ke, keluar air mani ke, maka wajib dia mandi. Lepas pada masuk Islam, wajib mandi selalu. Manakala kalau dia masih budak lagi, umur 15, 16 masuk Islam, maka dia kata pernah bermimpi, tak pernah bermimpi. Lepas tu awak balik-balik dengan tua lagu tu, balik dengan umur 15. Maka sunat sahaja dia mandi. Selepas apabila dia masuk Islam, sunat dia mandi dan dia sunat dia cukur semua bulu-bulu hak sunat cukur lah. Jangan cukur kening. Nampak cukur hak benda-benda hak sunat cukur. Nampak bersihkan diri tanda masuk Islam. Nah. Kedua, tamyiz. Tamyiz ni maksud dia budak reti kanan kiri, boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh basuh najis sendiri. Budak boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh basuh najis sendiri. Ha, budak tu dia panggil mumayyiz. Umur tak tahu umur berapa, tak syarat umur 7 tahun, tak syarat tamyiz ni. Nah, kadang-kadang umur 9 tahun tu pandai dah, ha, tamyiz tu. Umur 10 tahun tak reti lagi makan nasi sendiri, basuh najis sendiri lagi, ha, tak mumayyiz lagi. Yang mumayyiz ni tu takrif dia. Maknanya pandai boleh makan sendiri dah, mak dia tak suap. Boleh minum sendiri dah. Lepas tu boleh basuh najis sendiri dah. Ha, hatu mumayyiz dah. Kalau sebelum daripada mumayyiz, tak sah ambil air semayah. Tak sah ambil air semayah. Kena budak mumayyiz. Nah. Ketiganya, bersih daripada haid dan nifas bagi wanita. Perempuan ni bersih, yakni tidak mari haid ataupun berhenti dah darah, ha, maka boleh ambil air semayah. Kerana ketika mari haid, dia tak boleh ambil ismail, tak ada pedah juga nak buat apa dia. Dia hadah, dia hadah paling besar dipanggil. Hadah haid ni hadah terbesar dipanggil. Hadah ni 10 perkara tak boleh nak buat. Haram jadi kau berdosa. Manakala hadah kedua dipanggil hadah besar ataupun hadah junub. Apabila seorang putus-putus darah, ketika dia mari darah, hukum dia 10 perkara tak boleh buat. Apabila berhenti saja darah, habis darah dah, tak mari dah, maka turun jadi 9 perkara saja tak boleh buat. 4 perkara lagi boleh buat. Nah. Puasa dia boleh puasa. Gapo dia lagi ada lebih kurang 4 perkara. Kita kurangkan jadi 9 perkara. Jadi hadah hadah besar dah lah. Hadah terbesar tak ada dah. Tu bersih daripada haid dan nifas. Kalau seorang tu ada haid dengan nifas nak ambil semayan boleh ke tak? Tak boleh hukum dia. Kalau niat untuk buat ibadat semayan, sebab orang haid tak boleh semayan. Maka kalau ambil ismaya untuk ismaya, tak boleh hukum dia macam bermain-main dengan ibadat. Ambil ismaya ni ibadat, tiba-tiba kita ambil saja-saja, tak boleh hukum dia. Tetapi apabila kita berhenti darah, kita pun nak mandi malas lagi, kita pun ambil ismaya, boleh hukum dia. Sunat kita perengekan sikit hadah kita tu, ha, boleh. Akad hadah kecil dulu, lepas tu lepas-lepas ni nak mandi wajib pun boleh, tak ada masalah. Nah. Tapi kalau ketika haid dan nifas, tak boleh ambil ismaya dengan niat ibadat. Tapi kalau ambil ismaya, lepas tu lagu mana? Bukan nak ismaya, nak tidur. Sunat ke ambil ismaya nak tidur? Kita nak tidur ni, katanya Nabi sunat ambil ismaya supaya tidaknya ganggu di jing, di hatu. Nama? Ha. Jadi apabila kita nak tidur, ambil ismaya. Maka ambil ismaya ni bukan tujuan nak ismaya. Maka nak tujuannya adalah untuk tidur. Boleh kita ambil ismaya untuk tidur. Boleh, tak ada masalah. Nah. Keempatnya, tidak terdapat pada anggota sesuatu yang boleh merubah warna air. Seperti rinik atau seumpamanya. Rinik itu satu celup pel diambil. Namanya dari bahasa Hadramiyah itu isbal. Sabrah, sabrah. Biasanya dipakai oleh wanita di kuku. Biasanya mencegah air sampai ke kulit. Ha, masalah pakai pewarna kuku, dia kata. Jangan ada di atas anggota kita. Syarat nak ambil ismaya ni, jangan ada di atas anggota tempat ambil ismaya. Luar daripada ambil ismaya tak salah, di perut kau kira lah, poho kau berapa tak ada kaitan tempat ambil ismaya. Anggota ambil ismaya, tangan sini, pala, patu kaki. Jangan ada benda yang merubah ke warna air. Contohnya cak lah, ada cak. Dakwak kau berapa dia kau, cucu air habis jadi warna biru air. Ah, maka tidak sah. Kena bersihkan dulu warna tu, biar turun, luntur dulu warna dia, baru boleh ambil ismaya. Mana kalau kena dakwak ping sikit yang basuh, tak ada tubik-tubik sikit, tak ada rubuh apa, maka tu hukum dia boleh. Nah.
Pakai cat kuku lagu mana? Cat kuku tak boleh lah sebab dia menutup kulit, menutup kuku. Kalau pakai ina, ina dia tak menutup kuku, dia meresap di dalam kuku. Ya beza dah. Benda yang meresap dengan benda yang menutup. Kalau cat kuku ni dia menutup, maka tak boleh nak mandi junuk, tak boleh nak ambil air semayal pun tak boleh. Tak kata. Bukan kata pakai tu dosa, nak ambil air semayal jadi rohok payah. Dia nak pakai ikut dia lah, nak pakai. Tapi tak ambil air semayal dia kikih. Tak dosa. Bukan kata dosa pakai cat kuku ni tak ada masalah. Nak cat atas mata pun boleh. Nak cat atas dahi ikut kita lah. Tapi rohok nak semayal. Begitu juga pewarna rambut. Warna rambut. Nah. Kalau pewarna rambut tu jenis menempel gitu, ya tepek di rambut tu, maka nyanyo ni nak mandi junuk payah. Jadi kalau kita nak mewarna ke tubuh kita, sama ada cak kuku ataupun rambut, warna rambut ni tengok dua syarat. Pertama, barang-barang unsur behe-behe dia jangan ada unsur najis. Jangan ada unsur najis. Nah. Gunalah gapo-gapo dia kakah najis kau gapo dia, tak boleh kita guna kakah najis alat mekap. Misalnya ada najis dalam ni, ikutlah najis gapo dia, kita ambil comel lotion di muka. Haram hukum dia kerana melomo ke tubuh dengan najis. Haram duk saja duk comel, nak suruh comel. Nama? Hukum dia haram kerana melomo tubuh dengan najis. So, jangan ada dalam behel tu najis. Kedua, benda itu tidak menempel. Tidak menempel di kuku kau, di rambut kau. Tapi dia meresap. Ya meresap ni, macam warna tu. Kalau dai tu takut dia tepek. Kalau dia tepek, sudah mandi junuk kita tak sah. Kena cukur lah pala. Nampak? Buat warna hijau, warna merah, perak cukur pala. Dah? Kalau menempel. Kalau meresap, tak apa. Benda tu yang meresap masuk dalam rambut. Minyak tak apa. Minyak tidak menghalai air. Nah. Minyak yang cair tidak menghalai air. Contohnya kita pakai lotion. Apabila kita basuh air, kan jadi macam licin gitu kan. Tak apa, waktu tidak menghalai air. Dia minyak beku baru halai air. Macam apa dia? Majering. Oh, tepek gini. Ikutlah apa dia, benda apa beku lah tu. Nah. Minyak gerih. Kau minyak apa dia tepek gitu. Tak boleh. Tapi kalau minyak kita pakai lotion tubuh kau apa dia tu, kita ambil air semayal biasa minyak lagi. Tak halai air, tidak halai air ni. Minyak hok cair hok kita rasa licin ni tidak halai air, tidak halai air. Itu dua syarat ni kalau nak pakai nak warna rambut lah. Nama warna rambut ni hukum dia bagi orang nikah boleh. Bagi orang tak nikah tak boleh kerana tak ada sebab dia nak mewarnakan rambut. Kerana mewarnakan rambut ni perhiasan. Maka anak dara sebab apa dia? Anak iyah kot siapa dia? Bukan ada tok lelaki lagi. Bagi orang yang sudah bersuami, boleh. Hukum dia haruh. Nih, nak warna rambut, nak buat warna paning kau, apa dia, ikutlah. Biar terkejut sekali. Nak buah jatuh kawan tu. Dahlah orang mau jatuh, terkejut pula. Pakai baju raksasa pula. Larilah kawan tu, hatu dah. Bini ambo duk mana larinya, yang makan di raksasa. Nak rambut hijau merah, ikut dia lah. Tak ada masalah apa, cuma kalau nak warnakan rambut, kena minta izin suami dulu. Kalau rambut kita putih dah, nak buat warna merah ke, warna hijau ke, warna kelabu ke, nak blonde ke, nak style orang Inggeris ke, blonde ke, blonde ke, berapa dia rambut warna kuning tu ke. Tu tak warna kecek Inggeris pun, kecek ulu puih ya. Orang duduk gua musik ya, nak pakai rambut blonde. Tak apa, tak ada masalah apa, kena minta izin suami dia. Kalau suami dia kata, awak comel rambut putih, rambut putih pun putih lah. Nah. Kena minta izin. Kalau tak, jangan buat kejut lagu tu. Namun kawan tu tak boleh tidur jadi ngegar. Nyawak warna rambut mari ke atas langit mana, hijau biru apa semua. Nah. Kena minta izin. Mana kalau anak dara tak boleh. Begitu juga rebonding kau apa dia buat rambut ni, anak dara tak boleh hukum dia. Kerana tak ada kepentingan. Dia buat atas rasa apa. Nak suruh comel tak boleh. Kerana ada unsur penipuan. Kalau orang masuk, minta dia. Tengok rambut dia. Rambut luruh comel moleknya. Kena ke rambut. Nak kata ke mana? Kawan tu rebonding straight rambut. Malah nikah tengok tak jangka tarik. Beri. Tiung, tiung. Menipu kohong kawan tu. Apa kacau-kacau orang asli. Nama? Rambut rapat. Pak. Jadi menipu lah. Maka apabila kita dah jadi isteri dia, dia tahu dah rambut kita jenis Thai Maggie lagu tu. Tak ada unsur nipu.
Lepas tu kita royak ke dia, kata kita nak rebonding, tak ada masalah nipu dah, dia tahu dah rambut kita rambut Maggi. Ni kita tak nikah lagi kita. Sebab tu salah juga, haram juga tu ni. Kamera 360 tu dah. Pop pokok gambar. Atalah nak tunai kita tengok Allah comelnya macam Miss World ni. Nama Allah suka tu gak. Hari nikah tu gak. Nama jeng 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 ayah dia awak. Tau tengok subhanallah ni. Besar ni tu eh. Ingat kecil ni, besar ni tak boleh nak peluk. Straight gini ah boleh buat. Tak sampah lagu ni. Sopo batal balok. Dua meluk. Merata dulu comel napa? Kena tipu ha ni bahaya. Ada unsur-unsur penipuan lagu tu. Benda-benda ada unsur menipu tu haram. Nak atas-atas gambar asli tah lagu tu. Ni gambar beauty lah, gapodio lah. Tengok tu eh subhanallah. Sopo kena sepak. Mula-mula atas gambar subhanallah bersihnya comel. Tengok boleh kita apa? Subhanallah. Supo kena sepak kat orang muka. Tak tahulah muka jadi lagu mana. Ah ha, jangan lagu tu nah. Tu benda-benda unsur penipuan tu haram hukum dia. Tapi apabila orang dah kenal dah, apabila kita nikah dah tak ada masalah, kita nak buat beauty pun tak ada masalah dah, tak ada unsur penipuan orang tahu dah. Begitu juga lelaki. Kalau rambut putih, nak buat warna hitam tak boleh. Dia umur 70 dah, jalan ketak-ketak dah. Nama, tapi kalau nak style jalan warak dah. Nama, rambut warna hitam tak boleh, ada unsur penipuan. Maka Islam kata lagi ada unsur penipuan lagu tu. Eh, dia lepas nikah tak ada masalah lah. Tok laki bini kita tahu dah kita ni kata rambut putih, kita nak bahaya warna hitam ikutlah. Eh. Tu syarat dia, kalau orang nak warnakan rambut jangan lagu tu, dua syarat ni. Jangan bagai tu ada najis. Kedua, jangan dia menempel menutup. Menutup anggota tu. Kuku kok apa dia menyebabkan bukan kata haram di ketika pakar tu lagi, haram tak pak. Ketika pakar tak ada jadi haram. Tapi yo masalah kalau kita nak mandi junub nak ambil ismaya. Nah. Nailah kalau kita boleh jaga ambil ismaya sampai kemati. Sekali ambil ismaya. Pas rambut ni berapa bulan? Ne bulan nak kau habis. Oh tak apa, tak ada masalah apa. Ya jadi tak dosa di pakar tu. Tapi dosa ketika nak ambil ismaya nak gapo nah. Lonina, ina berhati-hati ina. Nah. Nah. Kita tanya dia ina ni resak ke tak? Resak, resak be. Resak tak ada masalah. Dia masuk dalam kulit. Apa lepas pada buat dia macam air gula besok. Mana tahu? Air gula. Kita boleh kikih ni. Ya Allah menempel. Pas ambil ismaya lagu mana? Ah sudah. Lah ni terik ramai orang jual ina tak amanah lah kita kata. Bukan salah ina ni sunat bagi perempuan kalau menikah kau berapa dia sunat dia beri ina. Kelimanya tidak terdapat suatu benda yang dapat menghalangi sampai air ke kulit anggota wuduk, contohnya lilin. Lilin ni benda keras ni. Ataupun minyak. Ni celah kuku ni. Ataupun kita duduk kamek tepung. Waktu kerja kamek tepung kan ialah ada lekat di kuku ni. Sebab tu kuku bukan kata haram kuku panjang ni. Kuku panjang tak ada jadi kau haram. Nah, tetapi kalau kita buat kerja, buat kuih, buat kek, buat gapo dia, kau buat roti, kau gapo dia, tengok celah kuku kita. Kalau tak ambil ismaya, tepung ada melekat, tak masuk lah. Ambil ismaya. Kalau kuku pendek, dia tak masuk. Oh, jadi mudah cara masuk. Nah. Makruh hukum dia taruh kuku panjang. Ni style kuku panjang. Itu ketok je. Kenapa nak suruh nampak kuku panjang? Pelik-pelik style. Kok mana? Ketok orang kata mana? Rezeki kita lah kita ketoknya. Dosa tak orang okay, ketok? Eh, ketok ni mana pendek orang. Okay. Ketok-ketok ya, comel ya, kiu-kiu lah dia. Nampak? Dosa kau tak? Tak dosa dia. Nah, tetapi, kena jaga kuku ni. Makruh hukum dia sipai kuku. Nabi kerak kuku 2 minggu sekali. Hak tu atas tubuh orang ni. Ada orang 3 hari seminggu sekali kena kerak kuku dah. Tu tujuannya. Kalau orang kuku panjang kak, setel duduk sarai situ. Lebih-lebih lagi kak. Kalau panjang melampau. Macam-macam kata. Taruh kuku payah nak ambil ismaya. Kalau kita rajin tak apa. Misalnya rajin cara kuku. Ha, tak ada masalah. Tidak ada masalah ni. Kenanya mengetahui tekan kefarduannya. Ambil ismaya ni fardu. Contohnya orang baru masuk Islam ni. Orang baru masuk Islam. Apabila baru masuk Islam dia tengok orang Islam dia ambil ismaya. Eh dia ambil air gapo tu. Dia pergi basuh juga. Dia tak tahu benda ni fardu. Kalau nak ismaya kena ambil ismaya. Dia tak tahu. Dia pergi ambil. Hukum sah tak ambil ismaya dia? Tak sah sebab dia tak tahu benda tu fardu. Pertama kena ajar dia. Sebelum pada ismaya dia mau kena basuh muka, tangan, kepala, kaki. Hak tu dipanggil ambil ismaya.
Wajib tu kena buat tu. Jangan dia pergi semayal lagu tu, hukum dia tak sah. Haa, dia pun pergi. Lepas tu dia belajar lah tengok muka, basuh muka lagu mana. Tangan, palok, kaki, basuh. Haa, tu sah. Tapi kalau dia pergi dengan tak tahu benda tu fardu, buat dengan tidak tahu benda tu fardu, maka hukum dia tidak sah ambil air semayal tu. Nih. Ketujuhnya tidak mengiktikadkan salah satu daripada fardu wudu itu sunat. Jangan kita kata benda hak fardu kita kata sunat. Basuh muka ni apa hukum dia? Sunat akan tangan. Oh tak ada apalah lah. Basuh muka ambil ismail kata sunat. Ah ha, sah ke tak ambil ismail lagu tu? Sekalipun dia basuh muka tapi dia kata sunat ya basuh muka ni tak sah. Jangan kita iktikad hak basuh hai wajib itu hukum dia sunat. Tapi kalau kita tak kata, kita tak tentu ke benda tu tak apa. Contohnya orang tanya saja nak cekor, nak uji pak kita. Dia kata antara basuh tangan dengan basuh muka, hok mana fardu, hok mana sunat. Ah, kawan tu kata salah satu dia sunat, tapi hamba tak tahu muka ke tangan, tapi salah satu tu sunat. Ah, sah lagi. Kerana jangan dia tentu ya. Dia kata muka sunat, ah tak sah. Dia kata tangan sunat, tak sah. Kelapanya air itu mesti suci dan bersih. Ambil air semaya, comedah, siap ambil sunat-sunat, wuduk, apa semua. Oh, tetapi air tidak bersih. Air tidak bersih sini, air suci dan menyucikan. Air ni kita sebut dah, ada berapa? Ada 4 jenis ni. Ada 3 ataupun 4 jenis air. Pertama, air najis. Air itu sendiri itu najis dah. Maka air ni boleh dibasuh. Tak boleh dibasuh sebab dia asal air najis. Supaya air kencing contohnya. Ipung 2 kolah. Bersih tak? 2 kolah. Usaha dia duduk cacet tinggal atas tu. Nama? Lama mana dia ipung sampai cukup 2 kolah? Sah ke tak? Tak boleh sah. Dia tinggal lama tu, hilang jadi. Rasa, warna dan bau air kencing tu. Jadi bersih ke tak air tu? Air tu super dengan air mineral. Masya Allah air mineral dah betul-betul. Nama? Tekan pula tengok siap pH dia. Oh, comel molek. 7 molek. Oh, jadi molek. Tak boleh ambil semaya sebab dia najis. Tak boleh dibersihkan sebab dia najis. Ia beza dengan air mutanajis. Mutanajis ni air ni bersih tetapi kena najis. Contohnya, air kita buat cucur tandas. Masuk dalam taki najis. Air tu bersih ke tak? Bersih. Kalau Singapura, dulu gege isu Singapura air new water. New water ni air kumbuh eh buat jadi air minuman. Oh logamuklah. Moga menteri dia tu gak kapi kita nak kata lagu mano. Siap ya ngeping pula. Air tu, air kumbuh eh tu dia masuk dalam satu tempat dia gumbo cuci bersih. Maka boleh tak apa minum lalu? Tak boleh. Dia kena skipas satu tempat yang cukup 2 kolah. Najis ni boleh hilang. Air mutanajih ni boleh dibersihkan semula dengan 2 cara. Mesti 2 syarat baru boleh air mutanajih ni jadi bersih. Pertama, hilangkan semua najih dalam air tu. Air, dia bersih belakanglah. Air tu jadi bersihlah. Kedua, mesti air tu disatukan sehingga cukup 2 kolah. Bersihkan sepenuhnya air tu. Kedua, air tu disatukan hingga sampai 2 kolah. Tujuan bersih ke air tu nak bersih air dia lah, air najis. Tujuan 2 kolah mengangkat hukum najis. Ada benda air tu bersih tapi tak sampai 2 kolah, air tu tetap dihukum najis. Maka apabila cukup 2 kolah, hukum najis pun terangkat. Maka air tu pun bersih, boleh disalurkan kepada siapa. Tengok Singapura punya pukulan eh. Air kita pam, zrum, masuk tandas di Singapura, kita pun basuh tangan. Di sing sebelah tu. Tahu air sing tu air ke mana? Air hok kita pam saat ni. Cepat tak cepat dia proses tu sah baru ni ya. Kok boleh. Tak kira air hok kita tekan lagi minum bro. Tak ada apa. Jadi kelabu lah otak. Boleh ke tak? Majlis fatwa Singapura kata hukum dia boleh. Mufti. Tetapi tak sesuai lah untuk minum. Kerana air tu bekas menajis. Kita tak minum lolo lah. Beli air di Malaysia, Singapura, Johor, kau apa, buat masuk situ. Allah, nyawa air begitu. Ataupun kita beli air mineral betul. Mineral waktu tu biru tu, apa dia ni. Oh, janganlah. New water, jangan ada. Air new water, kau dia. Tulis new water dulu. Gagal dulu.
Kedua, air itu bersih boleh ambil esmaye. Tak boleh ambil esmaye. Sebab apa? Sebab air itu sudah berubah. Seperti air milu. Boleh ambil esmaye dengan air milu. Air ambil berhi sungguh air milu ni. Nak ambil esmaye. Boleh kau tak? Bersih air milu. Tapi tak boleh membersihkan. Ingat, ini peringkat kedua air. Air itu bersih. Saat ini air itu najis. Kena dipakai. Ya, kena basuh. Air mutan najis, air najis kau. Mana kalau air yang ketiga ni air bersih. Tetapi tak boleh membersihkan. Maka ni tak boleh ambil ismaya, tak boleh mandi junuk. Air kopi, air radik lah, air gabodio, air tokak ali. Semua tu boleh minum, bersih. Kena dipakai, tak payah basuh. Pakai boleh ismaya dengan lagu tu ya. Tetapi, tak boleh wak membersihkan. Tak boleh wak basuh najis. Nama ke air. Tak ada air ni, cuba air kopi wak basuh najis. Tak boleh, hukum dia tak sah. Air tu, air kopi, air melo tu, semua tu air bersih dan tak boleh membersihkan. Ni, air paling tinggi sekali, air yang suci dan bersih boleh membersihkan. Air mutlak lah, air biasa. Hak ni baru boleh membersihkan. Ingat, kita nak buat basuh najis pun boleh air ni. Buat mandi junuk pun boleh, buat ambil air semaya pun boleh. Tiga benda ni mesti kena guna air yang paling bersih sekali, itu air biasa ni. Air bersih dan boleh membersihkan. Apabila semua syarat-syarat ini telah dilaksanakan, maka sahlah wuduk dia. Syarat dah berlaku dah. Rukun pun ambil air semaya pun beres dah. Tak ada masalah sunat. Benda-benda sunat wuduk pula. Kita sebut secara ringkas ni. Dia sebut rukunnya. Jadi ambil air semaya ni mula-mula kita pergi di paik. Nak masuk paik pun boleh, di koloh pun boleh. Cuma dalam mazhab kita lebih suka koloh daripada paik. Kerana paik ni khilaful aula dalam mazhab kita. Ketika mula-mula orang cerita pala paik ni, pala paik tau, pala paik ni, patah paik ni. Di tanah harap, maka orang panggil ulama. Apa hukum ambil ismaya dengan benda lagu ni? Oh, mari pokok sini. Tiga mazhab kata, tak boleh terima hamba. Tiga mazhab kata tak boleh, hukum dia tak boleh ambil ismaya lagu ni kerana isti'anah dia panggil. Ada dalam bab minta tolong orang dalam buat ibadat. Makruh hukum dia. Kita tolong minta tolong orang buat ibadat kita. Kita tak ada masalah kalau kita sakit lain. Ni kalau kita sakit, kita minta tolong orang tolong cucu, tu tak ada masalah. Ni kita tak sakit tiba-tiba kita minta tolong orang tolong sapu tangan kita. Kayom nah kita balik sana kerja ha. Sapu muka ke apa dia. Hukum dia makruh buat kerja lagu tu. Maka kalau kita guna benda, air dari situ, kita suruh dia buat mari. Apa hukum? Kita segar, kita sehat, kita segar pada dia. Ada ulama tiga mazhab kata makruh. Satu mazhab kata tak makruh, iaitu mazhab Hanafi. Sebab itulah pala paik bahasa Arab dipanggil Hanafiyah. Maka diberi nama pala paik sempena mazhab Hanafi, jadi Hanafiyah dipanggil. Nama? Mazhab pala paik. Mazhab pala paik nyawi nama. Nama? Jadi pala paik dalam bahasa Arab dipanggil Hanafiyah. Sebab mazhab Hanafi yang kata boleh pakai ni, kakak ni, pala paik ni. Dulu ulama mikir ya, tak boleh ni hukum dia ni makruh buat kerja lagu ni. Mazhab Hanafi kata tak apa, tak ada masalah apa dia. Dibelilah gelaran sempena alat ni dipanggil mazhab Hanafi, Hanafiyahnya panggil. Ne? Pala paik mazhab. Gi kat pala paik ataupun koloh. Afdahnya koloh dalam mazhab kita. Khilaful aula ambil air ismaya dengan paik. Ne, kita sebut dah. Kerana masuk dalam zakiri mendekat ke air. Itu ada keedah lah. Gi baca bismillahirrahmanirrahim. Serentak dengan buka pala paik. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku mengambil sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Jangan tak niat ni. Tak boleh pahala. Ramai orang buat sunat wuduk. Tapi niat di sini. Ni tak niat langsung. Ketika basuh muka, komok, masuk air dalam hidung. Tak niat langsung. Tak boleh pahala lah. Rugi lah. Niat sahaja aku ambil sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Ingat dah tu. Nama ke tak tulis kelik pulak. Cik Abel dia. Gapa dia. Kau sebelum kita niat tu. Gapa dia. Ustaz Royak tu. Gapa dia. Sunat-sunat kan tak ingat lah. Nama. Seminggu duk badi debat dua orang tu. Sahaja aku buat sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Niat. Basuh tangan dulu ni. Serentak dah. Jangan basuh tangan dengan ini dulu. Buat setai warung. Setak tangan kanan ke. Bahaya tangan kanan dulu. Serentak. Kanan dengan kiri ni serentak basuh tangan ni. Lepas pada tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey. Ambil air. Buat masuk air dalam mulut. Koma. Koma sampai bunyi grau. Grau.
Berau. Macam rimah bahan nasi itu. Berau. Berau. Ha, sunat. Mubalaruh. Dia panggil mubalaruh. Ne. Jangan buat gini masuk. Sikit. Malu-malu. Dok sunat khomo tu biar kuat. Mubalaruh dia panggil. Sunat khomo. Khau. Khau. Bukan nak sebut masjid dengar. Ambil ismaya bocor tu bunyi khau. Khau. Tak bila tak cakap cari. Rimah mari mana kata. Dalam kawasan bandar lagu ni bunyi. Nama. Oh. Dok bunyi pandai-pandai lah kontrol. Cuma sunat kuat khomo ni. Kalau kita tak kuat pakai buah air, go to be air. Okey, dapat pahala dah khomo. Tak syarat buat khau-khau. Khau ni sunat pula, sunat lain pula. Khau, jangan buat bunyi mulut dah. Ni contoh hamba buat ni kata, oh kena buat lagu tu nah. Nama, ni doa mesma ya lepas ni bunyi khau, khau. Nama, hamba baru mengaji, ya Allah. Tok kena bangun tahajud malam-malam lari lah. Tok laki dia pergi makan mari sebelah rumah. Tok bunyi khau. Khau. Nama. Eh kalau tak bunyi ambil ismaya hari ni bunyi. Ha tu kata cik Abel tak mengaji. Kata ambil mengaji bunyi khau-khau tu. Nama. Bukit ni. Buat bunyi air lah air. Nak ajak guana. Tak tahu dia kita khomo kan bunyi gitu deh. Ha sunat lagu tu. Baca bismillah pula khomo. Buat tiga kali. Buat masuk air dalam hidung. Nah, kalau orang ada resdung kau gapo dia kita seduk sapa sini. Khaisum ni dipanggil. Khaisum ni tempat basuh kawasan ni. Honi ni kawasan kumeh ni kalau orang resdung kau gapo dia sapa pedih. Sunat kita seduk sapa pedih, lepas tu kita waktu ubilah. Ha tu bagi orang ada masalah hidung dia. Pak masuk air dalam hidung. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim tiga kali. Dia ada doa dia. Neh, doa masuk tangan. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Kita minta doa ya Allah ya Tuhanku, aku minta keberkatan dan bahagia dan jauhkan daripada celaka dan sia. Namo. Lepas tu masuk mengair dalam mulut pula. Ya Allahumma inni ala zikrika wa kasrati zikrilak ala tilawati kitabika wa kasrati zikrilak. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah hamba untuk menyebut namamu dan untuk membaca ayat Quranmu. Mau baca masuk mulut. Masuk air dalam hidung pula. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah ya Tuhanku, bui hamba bau gak bau syurga. Ketika waktu bib pula ya Allah ya Tuhanku, jauhkan hamba daripada bau neraka. Mau. Bahasa Melayu lagu tu lah bahasa Arab gak. Duk mulut saja. Seminggu duk masuk mulut. Gapo dia tak ingat pula. Cuma mai buku gak tengok. Ya Allah, ya Tuhanku, habis doa. Nama, berlatih ke bahasa Melayu lah. Nih, bahasa Melayu, biar teringat. Waktu masuk mulut, masuk air dalam hidung. Ah, lepas pada masuk air dalam hidung, okey, basuh muka. Ambil air, tok sebelum atas dulu. Sunat tok sebelum atas ni, gigi rambut ni ni. Tok tu, jangan berhenti, habis air berhenti. Habislah airnya, buka bukan. Nama, jangan buat juruh lagu tu ke. Niat apabila start tu saja aku mengangkat adab besar kerana Allah Taala. Saja aku mengangkat adab kecil ataupun saja aku berwuduk kerana Allah Taala. Puak main ni ya. Okey tu. Ha. Gitu ya. Nah. Nak bahai kau ni pun boleh. Tak ada orang buat bahai kau ni. Kok kan? Ataupun bahai kau ni pun boleh. Tak ada masalah bahai kau ni pun boleh. Tapi peliklah. Cuma ulama kata sunatnya bahai sebelum atas, basuh sebelum atas dulu baru turun. Gitu nah. Gonyoh-gonyoh benda ni. Kita sebut dah mata ni. Kadang-kadang debu banyak masuk ni kena ni cuci. Kadang-kadang kita tak perasan. Contohnya buat kerja luar kau gapo dia kau deh. Ha debu sini. Patu sini ni hidung kita ni. Ni kawasan zahir ni. Kenapa sikit ke? Neh. Jadi kena bersih belaka. Sini kena cara sikit. Sini. Orang lain tu jarang biasa bersihlah. Keni ni jarang lebat buat kita ni. Nampak? Dua tiga orang ya tumbuhnya biasa sekali buat tu rata dah. Nampak lainlah kening tu lebak macam arak kau berapa dia kena cara sikit ni. Ha. Lepas tu kita sebut dah kalau itina ni tali tudung dia ni kawasan yang tumbuh dalam kawasan wajib. Wajib kena berhabis. Ni ambil letak atas telinga. Basuh muka. Kita royak dah kena sepak ni pada telinga waktu ubik ni. Rambut kawasan ni. Ambil ismaya ha. Basuh gitu. Ne. Kalau malah basuh guting. Pap biar jadi choking lagu tu. Biar apa ha. Dah rambut kita malah nak basuh sangat ha kena guting lah malah. Kalau saya basuh wajib kena basuh berata. Lepas basuh muka ni sunat. Muka ni kita basuh pelebar sikit berhabis ni. Dengan telinga-telinga kena dengan papai-papai tekuk. Ha gitu. Sunat ni. Jangan bahai macam tai chi tu bahai habis pak tubuh habis basuh. Dok, ha ni paling-paling banyak tu. Ni panggil ghurrah wal muhajjilin.
Nabi kata umatku ni akan dibangkit dalam keadaan ghurrah muhajjilin. Apa maksud ghurrah? Bersinar kawasan muka dia. Kesel daripada ambil air semaya. Muhajjilin bersinar kawasan tangan dan kaki. Maka apabila sinar ambil air semaya ni akhirnya tak nampak lah. Lo ni tak nampak sinar lah mana. Nampak, nampak kelaruh sebuah dulu ya kita. Nampak. Tetapi akhirat ni Tuhan Nabi Muhammad boleh cek kita ni umat dia. Oh, antaranya bersinar ni. Tepat orang ambil air semaya, api neraka tak boleh situ. Sekalipun dia masuk neraka 1,000 tahun ke, api neraka tak boleh bakal langsung. Kawasan ni tak boleh bakal langsung, tak boleh bakal langsung. Kalau masuk neraka lah, minta tak ingin nak masuk lah. Kau tak apalah, masuk sikit jadilah. Namun, orang penting boleh masuk syurga juga. Ada orang kecil lagu tu. Namun, nak kata orang masuk neraka pun tak apa. Orang penting, pas ni masuk syurga pula. Tahu kau duduk neraka ni setara mana? Ingat macam masuk KFC je. Masuk neraka ni. Oh, masuk sebentar pun orang tak berani dah. Baik tak boleh masuk dua-dua, pada masuk dua-dua. Ulama kata. Baik tak masuk dua-dua. Neraka tak masuk, syurga tak masuk. Baik lagu tu daripada masuk dua-dua. Neraka putera, syurga putera. Oh, dok lolo lah katanya ulama. Baik tak masuk dua-dua daripada masuk dua-dua. Nah. Sunat kita, Nabi kata bersinar papai. Pas lagu mana sekadar paling banyak sekali boleh basuh kau semuka. Ni, papai tekok. Ni papai tekok dia panggil ni. Basuh sini. Tak ada lah sekat tu ya. Hali atas ni, kenapa dia ada. Kau ada basuh gini. Apa kau ni nak suruh besar? Besar aku mana? Kau tak ada anggota. Astagfirullah. Ni basuh sini lah. Ni papet kok. Siapa papet kok? Sunat lagu tu. Mana kalau tangan pula basuh paling panjang tu. Sempas ni. Pangkal lengan ni. Siapa sekarang ni? Tangan basuh style lagu ni. Tai chi. Bahaya kau ni pula sambung pula. Mengaruk. Sekarang ni yang paling tinggi ni. Ni muhajjilin kawasan tangan sekarang ni. Dan Nabi kata perhiasan di dalam syurga menurut sukat air semaya kita. Kalau kita ambil air semaya sekarang ni, oh gelar kita tengok. Biasa tengok orang pakai gelar hopsa-hopsa ni, 25,000 so. Sapak sini, biasa tengok kau tak? Belia, intel, pok kita kan minat. Nama, hok zulia pun zulia, jadilah, tak apalah. Nama, oh asli, mah, belia, intel ni sapak sekarang ni. Kalau ambil air semaya sekarang ni, ya, sekarang ni ya, perhiasan. Oh sekarang ni kosong, goge-goge, nama, nama. Jadi kalau ambil semaya habis kat ni, oh perhiasan sampai sekat ni. Bercahaya. Orang Islam ni, apabila orang beriman dengan Tuhan ni, Allah Ta'ala akan beri cahaya. Nurung cahaya. Baina yadaihi wa min khalfihi. Di sebelah depan cahaya, sebelah belakang cahaya. Orang Islam ni, kaki pula sekat mana? Sekat lutut. Tu paling tinggi sekali. Jangan pasuh pak poho. Bapa mocik ni siap selop sising apa pak poho. Ni nak basuh nak suruh dapat cahaya pak poho lah. Jangan melampau. Jangan buat tebuk terbiak lagu tu. Siapa kat lutut ya. Yeah. Kalau basuh pak poho ni orang panggil gotu ke apa tu? Stoking bola sepak. Biasa tengok tak stoking bola sepak siapa ke poho tu. Nama. Ni kapak kat lutut ya saja. Hak tu paling tinggi sekali. Apabila boleh cahaya, orang mukmin ni apabila lalu hari kiamat, lalu dia sebelah ni mahsyar naik getok anu syurga duk sebelah tu, maka bawah getok tu neraka dia kena letah juga neraka nak sapa kepada syurga. Dalam kitab kata 1,000 tahun jalan naik, 1,000 tahun jalan seterik, 1,000 tahun jalan lurus. Allah, pada masa tu gak amalan kita lah. Antara benda yang menyelamatkan kita adalah habis maya kita dan akidah kita. Apabila kita ada iman ni, maka tu hewi cahaya kepada kita. Orang kafir tak akan mari dekat. Beza cahaya. Cahaya atas muka dunia, kalau pasal so, orang lain boleh. Akhirat ni cahaya personal dia panggil. Orang lain tengok, cahaya aku nak pergi. Tak boleh. Gelak kelemak kau tu. Duduk sebelah ni gelak ni cikgu. Maka cahaya orang mukmin ni, apabila dia lalu atas neraka tu, atas jambatan sirat, maka api neraka kata, ya mukmin juz. Fa inna nuraka tudfi'ul lahabi ya mu'min juz fa inna nuraka tudfi'ul lahabi. Wahai orang mukmin, berjalan cepat hunggah degah-degah. Bakpo? Kerana cahaya kamu telah memadai apiku. Oh tengok, api neraka pun mampu dengan cahaya orang mukmin. Neh. Sebab itulah kena jaga air semaya, kena jaga gapo antara benda-benda yang menyebabkan Nabi Muhammad kenal kita. Kalau jatuh dalam neraka, Nabi Muhammad pergi terjung, pergi ambil kita, pergi tolong kita. Bukan waris dia pun. Kita tak ingat ke dia.
Jangan kita rasa amalan kita boleh menyelamatkan kita. Antara pertolongan yang paling besar, kebo paling besar sekali lah hari akhirat. Semua orang minta tolong dia belakang Nabi kita. Tino kau jatuh, kau nak minta tolong siapa dia? Kebo siapa dia boleh kecek dengan Tuhan. Nama, hari itu senyap belakang. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Nah. Pada hari itu tak ada orang berani kecek belakang. La yatakallamun, tak berani nak kecek. Illa man azina lahur rahman, kecuali seorang lelaki yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Wa qala sawaba, maka dia bercakap benda yang benar. Siapa dia? Nabi kita. Siapa dia boleh ngejah buka mahkamah Tuhan? Kita terjun dalam neraka, dia perasa napa klik 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 klik. Muka kita tersinar. Nyogi unggah terjun, dia ambil sambut. Pop, wanai. Tengok. Neh, kita selawat 3 kali ya sehari ke dia. Purah sungguh. Apalah selawat 3 kali nak minta tolong. Kita kali nak mengejah pun dia. Nak mengejah nak suruh Nabi Muhammad tolong kita selawat biar padahlah. Neh, oh. Ada masa beli sebeh tik-tik tu. Beli-beli buat kerja. Nampak? Tek-tek-tek selawak sekali. Nah. Paling kurang selawak 300 sehari. Sehari kena selawak 300. Hak moleknya 1,000 kali sehari. Tak percaya terama selawak lepas pada subuh 1,000 kali sehari. Dalam masa 3 bulan tengok perubahan dalam hidup kita. Perubahan dalam anak kita, tok laki kita lagu mana. Cutera buat sekali. Ni buat 2 kali. Tak jadi berubah dah ambo, berubah jadi malah. Pelik sungguh. Berubah hama kata selawat boleh 1,000. Selawat 1,000. Kita tak dewaklah bila-bila masa ni, ketik-ketik-ketik. Ingat kata kita nak minta tolong Nabi lagu mana kita tak pernah sebut Nabi. Nabi kata, siapa dia nak minta tolong dengan ambo? Nama dia tak pernah siapa kat ambo. Kalau kita dah biasa selawat, Nabi kata siapa dia beri selawat ataupun salam kepada aku, Allah Ta'ala akan kembali ke ruh aku kepada aku dan aku akan jawab salam. Dan orang yang beri selawat kepada Nabi, malaikat yang beri selawat kepada Nabi, ya Rasulullah ni selawat daripada Sekie bin Sekie. Ni nama Semek bin Pak Segi. Oh, Semek bin Pak Segi. Maknanya kalau di akhirat kita pergi mari temu dengan Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah hamba, tolong ngejahlah hamba, tak tahu tak ada lagu mana kata. Nama apa dia? Nama Semek Bipak Segi. Ha, Semek Bipak Segi ni rupanya Semek Bipak Segi. Oh, duk atas lawak semacam kat hamba 1,000 kali sehari. Ha, tengok. Ni Semek Bipak Segi. Siapa dia? Tak ajin dengar nama Semek Bipak Segi. Hamba tahu siku ya. Siku rumah pelik sungguh. Jadi kena ajar selawat kepada Nabi, kerana antara tepat kita minta tolong pada hari kiamat, amalan kita ni kadang-kadang tak berapa nak ikhlas ni. Maka pertolongan Nabi. Cara dia selawat banyak dengan Nabi. Ha, insya-Allah tak ada masalah. Tuhan boleh duduk dekat dengan Nabi ni. Nabi tolong kita. Ah, basuh muka ni, basuh muka kena jaga ni. Lepas tu sunat pelebih dia, sunat pelebih. Lepas pada basuh muka, basuh tangan. Basuh tangan start sini boleh, kok ni boleh. Kalau air pahit, sunat kita cucu sebelah siku. Siku. Kalau kita ambil air koloh, sunat cebok, segeru buat masuk lagu tu. Cekoh sikit tangan ni. Cekoh sikit tangan. Jangan buat kapak gitu. Bapa rapak, tak rapak. Cucu, gini. Sunat gosok. Baca Allahumma inni. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma atini kitabi fi yamin. Ya Allah ya Tuhanku, ketika basuh tangan kanan ni, ya Allah ya Tuhanku, berilah kitab amalan aku sebelah kanan. Ha. Tangan basuh tangan kiri pula, ya Allah ya Tuhanku, janganlah beri kitab amalan aku sebelah kiri au min wara'i zahri, ataupun sebelah belakang. Ha. Dan boleh kitab ya sebelum daripada timbel, okay, bagi kitab dulu. Kitab ni amalan kita lah sepanjang kita hidup 40 tahun 50 tahun ya kewi satu sijil kitab lah. Banyak kau suka memana tak tahu ya wi kita. Maka orang akan kata, "Ha mari, mari ambil. Kita apa perak tangan kanan." Allah sukanya. Apabila boleh tangan kanan tu, oh tak timbal lagi pun rasa sedap dah. Ada harapan dah. Tapi acu nak ambil, bro, tangan kiri kita gerak. Oh, sudah. Dan mari sebelah kiri gak sudah. Oh berat lagi ni. Ya gi kat sebelah belakang ni, ya tekan kat kiri ni rodok perut. Pam, tembus. Tembus ni. Kuku kita ni pop tembus. Ah, ambil kitab ke sebelah belakang. Seruk tarik. Oh, hatu kak. Pakai boleh kitab tu senyap tak boleh kecek dengan orang dah.
Allah celakanya hamba hidup pedoh apa. Ha, duduk sopoh diri dia sendiri. Tak boleh nak kata lagu mana dah. Ngejah juga sebab tu ketika bahasa sebelah kanan, doa bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah itu aku berilah kita hamba sebelah kanan. Bak beh dah tu maksud dia. Ya Allah itu aku jangan wah kita hamba wis sebelah kiri ataupun di belakang perut hamba. Lepas pada bahasa tangan pula, okey. Sapu pala. Sapu pala ni. Sapu pala lagu ni. Basuh tangan. Tok ni. Ibu jari ni. Di otok ni. Di otok ni. Ni sini ni. Ha, tangan ni. Takut gitu. Okay, tarik. Tarik gini ni. Tarik ke belakang. Sebelah depan buat mari dengan orang tiga jari ni. Tiga jari pula. Tiga jari ni pula mari ke depan. Dah air ni guna dah ni. Air ni untuk ke belakang. Ha, ni gini pula. Nama. Gitu. Tu so kira. Celup pula, basuh tangan, buat pula. So, okey. Celup pula, sunat sapu semua kepala. Nak sapu gini pun boleh. Tak ada masalah, sah tapi sunat gitu. Baca doa ke apa? Ya Allah, ya Tuhanku, lindungkanlah tubuhku, kepalaku pada hari yang tidak ada bayangnya kecuali bayangnya arashmu. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, naungilah hamba dengan bayangnya arashmu pada hari kiamat. Nah. Pada hari akhirat ni, Allah Ta'ala akan buat satu matahari. Matahari tu pelik tu pelik, dia mengikut amalan orang. Kalau orang tak dengar kata Nabi Muhammad, tak dengar kata Tuhan, tak si tutup aurat, oh sudah. Matahari rasa dekat lah dengan kepala. Tunggak peluh, oh sudah peluh. Peluh dah, tak cakap kesak, peluh. Berok, naik pas kaki, naik buku lari, naik lutut, naik pas pinggir, peluh diri. Ya peluh, ya tak titik eh. Peluh duduk menekat di tubuh. Naik pak sini. Naik pak mulut. Ah, sudah nak nyawa bunyi. Geluk-g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 eluk
Ni, tak pukul lali lah. Sebab apa? Dia tutup aurat semacam daripada muda pak tua pula. Tak panah-panah eh. Panah juga sikit-sikit peluh kaki gitu ya. Tu jadi amalan kita. Maka pada masa tu berebut orang cari bayar. Kek panah ni. Kek itu panah. Kek pergi cari tempat neduh ke. Maka orang boleh masuk kira manusia berapa bilion. Start daripada Nabi Adam sampai lepas pada kita orang nak dekat dengan kiamat ni. Pas gajah bewok selati ada belakang. Nak pergi berteduh bawah bawah arah. Arah ni cuk. Besar juga. Tetapi berapa orang boleh masuk? 7 golongan. 7 golongan manusia boleh masuk. Nah, antaranya orang yang membesar dalam agama, suasana agama, besar dalam pondok kok. Kedua orang bersuka dengan masjid. Tubik masjid, bila nak pergi maya zuhur pulak. Pas maya asar pulak. Nah. Ketiga, lelaki yang diajak berzina oleh seorang lelaki perempuan yang harta, banyak harta, ada pangkat. Tiba-tiba dia kata, ini akhafullah, aku takut Tuhan. Keempatnya orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri, dia tak tahu. Sembunyinya rahsia dia, siapa dia sendiri, tak tahu ambas sedekah cuma mana. Kelimanya orang yang menangis pada waktu tengah malam, nah, sebut nama Tuhan menangis. Apa dia kita ingat dah. Ada 7 golongan ni. Orang yang saling berkasih-kasih. Nah, pok kita ni duk saing mari mengaji ni ramai-ramai ni. Biar ada perasaan saya kepada saudara kita. Bukanlah adik-beradik kita pun tak apa. Dia panggil saing sengaji, saing sepengajian dia panggil ni. Biarlah bukan tak ada hubungan keluarga, biarlah gitu. Tu dia panggil berkasih kerana Allah. Bapa kita mari duk sini sukanya ke demo sebab demo mengaji sekali ngambo. Allah sukanya saing sengaji ni. Ni kita saing dia panggil ahli musyawarah tingkat. Tu minat benar. Ahli gosip, ahli mengopak, ahli gi pasar senar, ha tu baik benar. Ha tu bukan saing kerana Tuhan. Saing kerana Tuhan ni lagu ni. Saing mari tempat ngaji, mari supaya jemuah, mari maulid kau mari gapo. Ha tu saing kerana Tuhan. Nah, kalau saing kerana puyuk belanga gak, pasu bunga kau gapo, tak boleh lah manalah. Tak salah saing tapi tak ada manfaat sangat. Nah. Bahagia beri lagi. Tak ingat dah ambil. 7 golongan tu. Nah. Kemudian basuh tangan. Basuh tangan sapu kepala. Pas sapu kepala. Sapu lingo ni. Sapu lingo. Celup tangan. Ni. Tangan ni. Ni tarik telunjuk ni buat masuk dari tubuh telinga. Lepas tu ni ibu jari ni duk main sebelah belakang ni. Area belakang ni.
Ni, telinga awak masuk, lepas tu kita main di sini. Sima khai dipanggil. Area telinga, ada orang telinga straight, tak ada dia panggil tak ada tak ada corok ni lah. Kalau hok ada corok kena main ni, biar bersih ke ni. Ha ni guna ni dah. Hok alik belakang guna ni. Jadi gini, sok masuk buat gini. Ini hok ni, ha tarik gini. Tarik ke atas gini. Buat sekali, tiga kali. Gini, okey. Masuk gini, gerak gini, tolak gini. Tiga kali. Ya asal 15 kali eh basuh telinga ni. 15 kali. Amo malah ajar cara 15 kali. Takut jadi pening. 15 kali basuh telinga. 15 kali asalnya. Eh, tiga kali ketika basuh muka. Basuh muka kita basuh dah telinga, okey. Ketika kita basuh muka, sat ni amo kata ke sunat dah basuh telinga. Oh, telinga termasuk dah. Lepas tu ketika basuh kepala pula tiga. Basuh muka tiga dah. Masuk basuh kepala oh sunat pula sebab orang kata ni 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 kepala ni. Telinga sebelah kau ni ni kepala. Telinga sebelah kau ni ni muka. Pendapat muktamad telinga ni satu anggota suku. Bukan kepala, bukan muka. Dia telinga ni satu bukan kata muka. Nah, jadi basuh pula tiga. Patutlah ke mana pula? Ha sunat pula celuk buat gini. Tiga kali. Patut baru dah. Muka dengan muka tiga kali, dengan kepala tiga kali. Oh, basuh dia sendiri tiga kali. Nah. Lepas tu buat gini tiga kali. Lepas tu buat gini akhir sekali, tepuk gini, tekan di telinga ni. Jadi 15 kali seremu. Nah, basuh telinga. Nah. Kena basuh telinga acak baru dengar kata. Nah, baru dengar kata. Nah. Ni kita basuh telinga jadi tak dengar kata tu. Basuh telinga. Buat gini ni basuh telinga. Basuh telinga, basuh kepala. Basuh kepala pula. Sapu tekuk. Sapu tekuk ni. Ambil air bersih, sapu tekuk. Ada kata sunat, ada kata tidak sunat sapu tekuk ni. Tetapi Imam Ghazali kata sunat hukum dia. Gapo dia bahasa ketika basuh telinga, baca gapo dia? Ya Allah ya Tuhanku, berilah hamba dengar suara panggilan kepada syurga. Ya Allah ya Tuhanku, berilah hamba dengar panggilan kepada syurga. Ada kata doa, ya Allah ya Tuhanku, jadilah hamba ni suka mendengar kebaikan dan boleh mengikut kebaikan. Ya Allah ya Tuhanku, berilah hamba ni suka dengar kebaikan dan boleh ikut kebaikan tu. Allah maj'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nama apa macam? Boleh juga. Lepas tu basuh pat tekuk pula. Tekuk baca doa apa? Ya Allah ya Tuhanku, rombokkanlah ikatan tengkuk belenggu aku pada hari kiamat. Ya hari kiamat ni kalau orang salah, ya akan kena tambak lagu ni. Nya ikat tangan ni ditekuk. Ya tak ikat gini macam orang salah kena tarik gitu ni. Dak ikat tekuk lagu tu. Ha, maka apabila basuh tekuk, ya Allah ya Tuhanku, rombokkanlah ikatan belenggu pada tekuk pada hari kiamat. Nah. Basuh kaki pula. Basuh kat basuh tekuk siapa ginilah, siapa tekuk dia? Siapa tekuk kat alik atas gitu. Basuh kaki pula start daripada buku lali lah. Kalau kita basuh dengan air koloh, cucu daripada jari kaki nah, cucu daripada jari kaki. Kalau basuh dengan paik, guna tumik dulu. Tumik. Tumik lah. Payuh hamba nak tunjuk cakap, hamba nak bangun cacat. Duduk atas meja ni tunjuk lagu ni. Jadi kau mulut rohok, rutuh meja-meja. Jadi basuh lutut, basuh lutut pula. Berapa dia panggil ni? Tumik, basuh tumik dulu ni. Sebab tumik ni ramai orang tak cara. Kalau basuh sebelah depan ni, kita basuh cucu ke depan ni, apa-apa sebelah kepik alik belakang tumik tu tak kena. Oh, kena perhati sikit ni. Tangan tu gerak gosok sebelah kaki. Niatnya ketika basuh kaki kanan, ya Allah ya Tuhanku, jangan kamu tetapkan Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah ya Tuhanku, tetapkanlah kaki aku ni di atas siratul mustaqim. Jangan bergelecoh. Tia siati sirat ni Allahu akbar dolar jauh. Kalau orang maksiat kat tak nampak sirat. Mano beretok? Nung depan. Tak nampak hangpa. Lebih halus daripada rambut yang dibelah tujuh. Tak nampak dia. Mano getok hangpa tak nampak. Dan apabila berambut dibelah tujuh, tajam lebih daripada mata pedai lagi. Kita jirik tu, Allah luka kaki. Sudah. Malaikat kata, hidrah berjuta bilion lagi manusia nak lalu ni. Yang mudah mikir ke apa dia, ramai lagi orang nak lalu. Sudah. Tak nampak. Nak jirik, aduh tajam. Paksa lagu tu berjalan.
antara amalan dia ni, amalan supaya ni amalan ulama-ulama lah, supaya titik sirat itu jadi satu hasta. Setulah seto. Patu pendek seto ya. Maknanya hok panjang-panjang, hok panjang-panjang itu jadi luah bagi kita. Pandangi orang mukmin lagu lain, pandangi orang kafir. Orang mukmin kadang-kadang napa pendek ya. Titik sirat pendek ya rupanya. Lebar. Ambo tak napa langsung. Tu suku pasar tu hari kiamat ni. Antara amalannya lepas pada semaya kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimu. Baca 4 kali lepas pada semaya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Tak ingat nama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimu. 4 kali. Ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimu. 4 kalimah saja, baca 4 kali lepas tiap-tiap kali lepas semaya, insya-Allah sirat tu jadi pendek dan jadi lebar. Kita kena buat aku amalan-amalan yang menyebabkan tolong kita hari kiamat. Memang lalu ni tak ada pedoh kita rasa duk baca orang lain duk saja lepas pada semaya pergi handset. So cara dia lah. Kita akhirat kita kalau kita ada amal hak tu, titik sirat jadi lebar, jadi pendek. Basuh kaki. Basuh kaki kiri pula kita doa, ya Allah ya Tuhanku, janganlah kamu buat gelecoh kaki hamba ke dalam api neraka. Ketika kaki kanan doa supaya tetap kaki, kaki kiri pula supaya jangan gelecoh. Ya apabila nak litah sirat ni dolah halus. Ni ngait tau, ngait kaki. Ya ada ngait kaki. Cep. Cep. Allah, bagi pesan ni. Orang dok kait king-king, kaki letak pop tekap nopak. Oh, sakut ikut sekali. Letak pop sakut tu gak nyo tarik zrum pa ke bawah. Lama mana atas amalan kita. Tinggal satu semaya 80 tahun duduk situ. Tinggal satu waktu sembahyang 80 tahun duduk situ. Sebab tu kalau kita ada sembahyang qada lah, biarlah dia kata tak apa, orang tak tahu. Orang tak tahu tu saya tahu, ambo tak tinggal, ambo tinggal banyak lagi sembahyang. Kena ajar qada. Jangan duk cara kau orang lah. Orang tak tahu kau gapo tu, saya tahu tu saya kira. Sembahyang 50 tahun lepas ambo duk tunggu ni, bakpo dia tak bayar-bayar ni. Subuh 50 tahun lepas. Jangan dia muda dulu kata, ambo duk tunggu lama lagi. Tak qada lagi kata. Sudahlah. Satu waktu 80 tahun. Neraka ni sekelip mata pun orang tak sedia duduk dalam neraka ni. Jadi nak duduk 80 tahun ni debem nah. Ayam main tak sedia duduk dalam neraka. Sungguh ini kena debem hak tak berani. Setara kita tak ada apa lah. Kau datu dulu hari ni lah. Ada soalan kau? Gini, kita ambil air semaya dengan air panah. Air panah pula daripada taki panah. Taki panah ni taki besi ke? Kalau taki plastik tak apa. Kalau taki besi kita tengok kawasan Malaysia ni diisytiharkan kawasan lembap dan sejuk dia. Hujan dan lembap sepanjang tahun. Maka dia tak jadi air musyammas. Air musyammas ni makruh kita pakai. Boleh pakai hukum dia soh, tetapi makruh hukum dia. Kawasan panah lah, macam di Mekah ke, di Yamen ke. Kerana apa? Kerana air musyammah ni air atas berdalam bekas besi. Apabila kawasan panah dia naik macam beleming dari atas. Beleming tu kalau kita pakai di kulit, kita ambil cebok di kulit, beleming tu akan masuk dalam liai romo, dia akan pegang darah. Jadi mati, jadi putih, jadi sopok. Jadi sopok. Tempat kita tidak panah lah mana. Tapi molek jangan panah lagu tu ni. Cara dia pergi di hardware tu, beli hok nak beli hok span tu deh. Span hok warna silver tu hong balut saat kau tu kita. Sejuk ketah.
Nyok cek ambo nak jadi hawe pulak nak ajar sosom do lagu tu. Cek Averio lah buat. Ha, balut taki tu jadi sejuk. Neh, takut jadi sejuk getah pulak. Nau. No. Tu cara dia lah, tak siwi panas sebab benda tu dia hialan matahari. Sebab tu kalau orang buat rumah dia mau letak dulu sepan tu. Jangan kata gapo dia letak sepan atas bumbu. Dia nak tolak cahaya matahari. Haba tu nak tolak kat waktu bit luar tak payah tak masuk dalam rumah. Neh. Ada orang tanya masalah Rasulullah dengan tok-tok tua dia. Eh, muka dengan bini tu duk biasa dah. Jadi keluarga Rasulullah ini tak ada lah keluarga paling bahagia sekali lah. Orang agama. Eh. Maka dengan tok tua dia antara tok tua Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, saing dia sendiri. Sayyidina Umar, saing dia sendiri. Eh. Dahlah saing tok tua pula. Maka kehidupan Rasulullah saing lah. Macam saing dah. Tok tua ni kebanyakannya saing. Ada tok tua kafir lagi, ada. Neh, ada seorang isteri dia, pak dia ni kafir lagi, Abu Sufyan. Abu Sufyan nikah dengan anak Abu Sufyan. Tetapi apabila tok tua dia mari, bini dia kata, "Ayah tak usah duduk rumah ni. Dia nak duduk atas kursi." Katanya, "Oh, nama gapo dia tak ingat dah." Isteri dia. Dia kata, "Ayah tak usah duduk, ayah cemar. Ayah bukan orang Islam lagi. Tak boleh duduk atas lembek ni, lembek milik Rasulullah. Tak boleh duduk." Maka apabila dengar lagu tu, Rasulullah pesan kepada bini dia, "Eh ayuhmu ke. Layelah dia," kata, "dia kafir tak jakit dengan kita. Kita orang Islam kena tunjuklah akhlaknya." Ha. Cita banyak tak tahulah hamba mengenai. Cuma Rasulullah banyak mertua dia ni sain-sain dia. Ataupun mertua dia dah meninggal dah. Sebab Rasulullah hanya berkahwin dengan seorang saja anak dara. Iaitu Sayyidina Aisyah. Apabila Rasulullah meninggal, Sayyidina Aisyah baru berusia 18 tahun. Lepas pada tu tak nikah sampai dia meninggal. Nah, sebab apa? Bekas isteri Rasulullah tak boleh dinikahi orang. Sebab apa? Sebab dia ummul ummahatul mukminin. Ibu kepada orang mukmin. Haram hukum dia menikah dengan ibu. Nah. Orang mati syahid tidak rasa kematian, betul. Dalam hadis sebut, orang yang mati syahid ketika berperang, sekalipun kita tengok gelepar kawan itu sakit, tetapi dia hanya merasai seperti digigit semut. Dalam hadis kata, seperti digigit semut. Kan? Lagu tu saja dia rasa mati. Selain daripada mati syahid, semua sakit berlaku. Mati syahid, rasa seperti digigit semut. Lepas tu sakitnya nyo, dok kadang-kadang tu nak kiparak ke dosa kita. Sebelum kita masuk kepada alai kubur, kita sebut dah. Allah Ta'ala ni tengok kadang-kadang kita ni bagus dah nak bertobak. Nak bertobak ni dosa kita. Tapi bahasa jenis tobak ulu golok. Lepas tobak wak puluk ni, payah selalu pok kita ni. Jadi tu kata, orang ni juruh nak tobak tapi tobak tak jadilah mana. Maka tu nak uji dia, nak cuci diri dia. Pertama tu turun bala ketika dia hidup. Allah susahnya lah hidup, boleh tak laki payah, boleh anak tak dengar kata. Uji eh bagi dia. Uji eh kepada dia, nak cuci dosa kita. Kadang-kadang tak cuci lagi. Maka tu payah ketika mati. Gelepah kawan tu sakit ketika mati. Oh, kadang-kadang bersih dah, kadang-kadang tak bersih lagi. Kalau bersih dah, sebab tu kita tengok kalau orang mati sakit gelepah, mungkin kita niat, mungkin orang ni akhir dah. Lepas pada ni masuk dalam kubur, sukalah dia. Surga dah lah, tak ada sebagai dosa. Sebab tu kita tengok orang mati berat kat orang. Mati berat. Mati duk tepik. Nama, oh berat kakak ni. Takut orang tu akhir eh. Kita dosa banyak lagi. Kalau tak bersih lagi, tu hai katok pula dalam kubur. Kelekeng, 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 kelekeng. Kadang-kadang apabila masuk akhirat, bersih dah. Sebab kena katok dalam kubur. Ada tu tak bersih lagi. Masuk akhirat, tu hai pajai pula. Nak cuci dia dosa kita ni, nak suruh dia masuk syurga. Pajai 1,000 tahun, 2,000 tahun. Kadang-kadang bersih, lepas tu masuk dekat syurga. Kadang-kadang tak bersih lagi. Ha, inilah, inilah sekali ni nak cuci orang mukmin. Celup dalam neraka, kelorok neraka dia panggil. Celup, kelup, kelup, kelup bersih. Baru boleh duduk dalam syurga tempat orang bersih. Jadi benda-benda ni semua ni menyucikan kita. Eh, sakit kau gapo dia, kau gapo dia. Sakit ketika mati kau, tu menyucikan kita. Eh. Ada soalan kau?
Lepas tu, apa kaitan ambo dengan lembaga padi apa semua? Nak mengadu kih kau berapa dia ni? Oh lah. Ah, ingat nak mengadu apa kaitan jadi bang kau nak bu. Ambo bukan kerja padi, mungkin kata ambo ustaz kali dok saja kerja padi. Ambo tak reti yo, gua buat padi ni. Ai bang padi lah, bang payo kau gapo dia deh. Ha, bang payo kau gapo dia. Ha, tak apa, tak ada masalah gapo dia. Ataupun karak, kan kita buka pai umur kita ada berkarak dari lubang. Ha, tu boleh ambil ismaya, tidak jadi masalah. Sebab benda yang berubah dengan sebab tempat sipir ataupun tempat lalu hukum dia tak ada masalah apa. Neh. Ha. Ha. Dia kata ngekoh ni kalau orang jatuh dua ekor kambing, orang tino seekor kambing. Asalnya pada zaman jahiliah ngekoh ni untuk orang jatuh saja. Boleh anak jatuh dia akan sembelih seekor kambing. Anak tino mucu mulut lalu merah muka. Nampak muswaddan fahuwa kazim. Muka gelak marah. Apa boleh anak tino aib memalukan. Kerana anak tino ni payah nak jaga, kadang-kadang curi dia orang jadi pelacur. Nyame dulu. Maka boleh anak tino ni pecah kepala lalu. Kadang-kadang dia bunuh kecil-kecil lagi sebab tak ada pedoh anak tino ni. Bukan bakar kita pun. Kita cara orang lain ambil buat jadi bini juga. Tapi apabila mari Islam, si Islam nak memuliakan wanita, tak. Boleh anak tino kena suka juga. Meles seekor kambing. Oh jatuh, tambah seekor kambing lagi. Jadi dua ekor kambing. Pas kalau kita nak ambil gear lembu lah, bahagian lembu, kena ambil, kalau nak jatuh, kena ambil dua bahagian. Kena ambil dua bahagian. Jangan ambil sebahagian. Sebahagian sama dengan dua ekor kambing dah daging dia. Orang sudah kira lah. Nah, kira di bahagian. Kena ambil dua bahagian untuk nak jatuh, sebahagian untuk anak tino. Nah. Siapa kalau ni orang Arab setengah tu tak suka kepada anak perempuan. Nah. Kalau tak suka tu siapa dia? Mak dia juga. Mak dia puas, pelik sungguh. Orang jatuh tak ada masalah. Biasa tino boleh anak tino. Sebab tu Nabi puji sangat anak perempuan. Nabi kata siapa dia yang anak sulung dia perempuan. Oh, berkat. Nabi kata siapa dia yang ajar anak perempuan. Sehingga dia pandai agama. Sebab tu dia apa dia? Aku jamin duduk dalam syurga dengan aku. Banyak Rasulullah wui ke lebih mengenai anak perempuan. Sebab apa Rasulullah anak tino ramah. Nah, pertama Zainab, tua. Zainab, Umi Kalsum, Siti Ruqayyah, Fatimah. Empat orang dia. Anak tino, orang suka semacam. Sebab tu Nabi beri berita gembira kalau boleh anak tino ramah. Tapi orang tua kita kata, pergo anak tino seorang lebih payah daripada pergo kubah sekandar. Kubah mudah, nampak jujur tengah malam. Ni anak tino ke Allahu Akbar payah nak cara sebab dia aurat banyak. Nak tubik luar kena ada mahram. Payah rohok. Nak pergi dekat kota baru kena ada saing ke apa dia jadi rohok dia. Nah. Tak apalah. Orang tino keistimewaan dia lagu tuduh. Sebab tu dia kena ada lelaki cara diri dia. Kita kalau ada anak darah ni kena pergi cari tok lelaki derah-derah. Sungguh ni ada mak ni saya kau anak tino. Pergi buat apa dia nyo. Bukan jenis pohon ria. Lama-lama buah kau gapo dia. Pelik sungguh. Anak tino kita kena cari hak jatuh cara ke dia. Nah. Sunat bagi perempuan nikah awal. Dalam kitab kata umur berapa tahu tak sunat nikah? 12 tahun. Orang tua dulu nikah umur 12 tahun. Hak lelaki tak pernah kenal perempuan. Perempuan tak pernah kenal lelaki. Ya kenal hanya isteri dia. Ya. Umur 12 tahun. Ni anak 24 tak sewi lagi. 25 tak siwi lagi. 30 baru nak wi. Gelar dah gigi. Siapa dia nak pada masa tu? Tua dah berjalan pun ketar dah. Sakit pinggir lah berapa umur 30. Tak ada apa. 10 tahun lagi nak jeng. Nombor 10 tahun lagi nak jeng dah. Jadi lah ni banyak benda. Orang kapi aja supaya anak tino ni nikah lewat. Nya suruh pergi ngaji lah. Ipah universiti lah berapa dia. Weh long. Bukan tugas kita orang tinonyo, tugas kita jadi isteri yang solehah, belajar masak, duduk dapur, jadi ibu yang baik tu. Ya antara fenomena budak kalau dia ngaji satu perangai. Kok berat sekali tak se jadi ibu orang.
Malah cara kumuh, malah cara kau anak, malah basuh baju, apa? Kih ngaji. Orang tua dulu tak ada lagu tu. Ya reti. Basuh baju reti cara kumuh. Orang lah nipah universiti. Umur 24. Suruh buat sate tak reti. Sate ke apa dia? Amor makan reti. Eh, buat lagu mana? Eh, rasa manis. Rasa manis tak boleh nak mikir. Bergulur lah awal selamatnya tak reti. Kata, berat sungguh. Buat sate tak reti. Lopak tikai pun tak reti. Apa? Nak jadi bini orang? Okay? Umur 24 gelenya dok cari jatah ke apa dia? Ha tu kata, nawi awal-awal nikah. Jangan dok malu. Ambo sokong sangat kalau ada anak dara, wi nikah awal-awal. Neh, jangan dok malu nak kata ustaz kata gelenya ambo wi awal-awal anak-anak nikah. Eh, patu tak reti lagi budak-budak nikah cerah. Siapa dia kata? Orang tua orang tak cerah. Noh, you tengok majlis agama. Gigi tak ada dok belakang cerah lagi. Bapa ki hobak gigi. Nama, kihobak gigi cerah ada juga. Nama, apa-apa, orang ni tekel di atas, orang ni tekel di bawah. Ambil orang ada berapa kali, biar jangan dah tekel di atas jadi kolek lagu tu. Tekel di bawah, baloh lagu tu. Ada kih. Ni orang majlis agama sendiri, bagi cerah-cerah berah ni. Ne? Kih remote TV ada. Orang ni nak tengok TV satu. Orang ni nak tengok TV tiga. Baloh gosok sekali, nak naiseh, robana lagu mana, bercerah. Tolong sungguh. Tua dah gigi tak ada dah. Jadi bukan kata alasan kata budak cerah sebab nikah muda. Apa dia kata? Neh, ada yang kata alasan oh cerah tu sebab ni oh bini tak comel. Nuh, majlis agama hok cerah. Comel-comel saja, bedok putih apa semua. Cerah berat. Eh? Masa nikah habis 10,000. Sanding 3 hari 3 malam naik atas kereta lembu, naik atas kereta kuda, naik atas belakang bewok, naik neh. Bukan main masa nikah. Nikah dah 3-4 bulan, cerah berah. Malu kau orang. Orang dulu nikah pakai kain pelekat sekat dada ya. Siapa kau anak cucu? Neh, berkatnya. Jadi bukan salah di nikah muda. Ni antara budaya orang kafir nak suruh pak kita nikah lewat. Dan nikah lewat dia kena maksiat dululah. Kau sudah kaya nak warung lebih-lebih lagi kakak kena ngaji. Temu dengan jatah, jatah temu dengan tino. Neh, eh sedak kau dok kita ada anak tino kita lepas kawasan. Belum tentu ya saing dengan siapa dia tahu. Belakang mata kita, masa duduk depan kita, dia jaga belakang orang kita. Dia nak saing, lepas tu kena pula. Cikgu-cikgu pula suruh, siapa dia? Doktor-doktor. Nama, peroh-peroh apa semua kata, ha, awak, wak, wak kerja caput tina jatah lah. Tak boleh kita kena terbuka sikit lah, awak jangan wak jadi wak kera sumber lah. Anak kita nak jaga agama dia, dia kata kera sumber. Lepas tu dia tu, kita kata, suruh caput tina jatah. Eh, jangan wak jumuh sangat lah, kita ke universiti. Allah punuh, perangai lagu ni. Eh, kita ajar rumah jangan duk main dengan orang jatah. Jangan duk buat suka sangat kita ni anak dara jadi gelenyah lah apa. Oh, di universiti ajar kita lagu tu. Tidak kau jadi punuh anak dara kita. Pas mula jadi tahu. Kena jatah ni, tukar jatah ni, macam tukar kereta dah pula. Eh, kan jadi punuh lah. Lepas tu dia tua lagu tu. Ada tu tak sinikoh dah. Jadi tak sinikoh. Boleh piti kerja doktor pula. Siapa dia nak masuk? Doktor gaji belah-belah ribu. Cekat ustaz orang pakai pelekat nak pergi minta. Dia tanya dia mau gaji berapa. Ketar selalu kawan tu. Bunyi tanya gaji. Ambo tak ada gaji. Nak mau kerja dengan Tuhan. Ni Tuhan we lah ke mana. Huh, nak minta saya. Saya gaji RM25,000. Awak gaji berapa? Pakai start motor. Pakai klik. Tak langsung lah. Nak malu kau orang. Eh. Anak ngaji tinggi-tinggi doktor. Pak homo 30. 35. 40. Tak menikah. Ingat orang perempuan ni tak ada nafsu. Ada nafsu juga dia cara dia. Neh, kalau tak wui lelaki. Sebab tu umur 12 sunat nikah. Umur 15 atau 17 sunat muakkad nikah. Tu umur dia. Apa-apa orang lah ni. Kalau anak tina jumpa dengan mak. Mak-mak kita nak nikah. Oh, gelenya. Mu makan bergabung dia. Ikat kering kau jadi gatal gelenya kita mau ni. Nama. Mu kau makan budu kau poyok jadi gatal lagu ni. Eh, waktu dia dah. Apa kita jadi putus semangat dia? Lepas tu mak nikah umur apa? Oh, mak nikah umur 12. Mak gelenyah juga dulu. Lupa dulu kata. Kita royak tanya kita nak nikah, mak kata gelenyah. Kalau gewe tak apa. Oh ni budaya. Mak ni, mak satu masa ada. Oh, saya universiti dia tak apalah. Siapa dia mari ambil sana anak-anak demo? Oh, saya universiti dia ni. Coti universiti ni mari nak pergi derak mana tahu. Jerai pasu ke apa. Tak betul sungguh mikir. Orang tu kata nak nikah, nak buat pahala, nak buat ibadat, dia kata gelenya. Kawin ni jatah, tak ada hubungi, mari ambil anak jatah, anak tina dia, tak apa pula. Eh, pelik mikir. Siapa dia kata reda boleh jadi kufur benda tu, maksiat ke? Ni siap besar pula. Awe-awe, berhati-hati deh di jalan raya. Berhati-hati jalan raya.
Allah, wak maksiat suruh pesel lagu tu. Ambil pistol tembok, pom, hok jatuh tu. Orang jamin dulu tak berani ambil anak dara orang. Depan ayah dia. Nyo berselak, nyonja di dara tua dulu. Nak jumpa, biasa tengok sudi. Nak jumpa dengan, no, tit, nak jumpa, takut tengok orang tua. Tengok orang tua kita. Ngaji tak mana-mana, tapi jaga. Adat tradisi kita pun tak kena. Ni orang lain ni tak tahu makan gapo dia, palo kuro ke gapo dia. Benda lagu tu jadi tak apa pula. Saya ni siti. Biar anak dia nak nikah, kata gelenya. Biarlah tak habis ngaji, baik dia nikah. Pada dia gelenya di universiti tu, dia pakai gapo dia, tak tahu belakang kita. Nih, malam-malam pakai skirt tahu, gipak gapo dia. Depan klik rumah, klik gua musel lah. Pakai baju kurung, depan mak dia juruhnya lah jalan. Jerit sumuk tak mampu. No, selunya jalan. No, atas Kuala Lumpur. Tak atas New York lagi. Atas Kuala Lumpur baru. Jatuh mari tiap-tiap malam. Pakai skirt. Cutera tengok ke anak dara kita mengaji. Jangan buat caya sangat anak dara kita ni. Kaki lipat ramah. Ne, pengalaman cutera tanya budak universiti. UITM kau gapa dia Allah kita tengok. Kalau mopok dia tengok soh kena napali sipu lipat dah kata. Depan mopok tak ada masalah. Oh belakang mopok. Pakai skirt. Dia saya kata pakai skirt. Nak pakai rumah. Tabaknya senjoh di pok dia. Nyo soyok di pok dia. Mung jadi gila apa pakai skirt. Pada orang pakai skirt. Ah, tempat ngaji. Sang-sang pakai skirt ah. Tobik ah malai ngaji atas ke apa dia. Tak bunuh tak apa. Tai tobik dia mau bubuh pi. Pop. Anak kita hok malu jadi tak malu. Nyo berjoget pacuro. Neh, dia bunuh. Ngaji tak habis duduk menangis. Kita orang tua dok tunggu rumah, noreh hata piti. Dia duduk kubel. Jadi kena perhati. Tak sesuai anak tino atas tempat lagu tu ne. Gitulah hamba bukan anti atas anak tino ngaji. Bagus tapi cari tempat hok munasabah. Hok tempat jaga agama anak-anak kita atas pondok, atas hok tempat tutup belaka. Hok sesuai ke ngoi tino. Ni yo suruh hukah lah, suruh menopak lah. Suruh ni, apa climbing ni apa panggil? Ngukah ni. Hok tino hok jati ali bawah jo tolok. Subhanallah. Rezeki katanya hok jatuh tu. Mujulah hamba beratu kena molek. Hok tino depan. Nyodok gapo? Allah suka pelik sungguh. Beratilah orang tua kita. Kita tanggung eh. Ingat kita tanggung hamba bukan kata main suka-suka juga. Tapi semua apa kita buat tu saya tanya belaka. Muata anak tino mu. Aku widah kata rezeki anak tino ada orang tak boleh anak nak anak. Mu boleh dah anak kata. Amat jagalah amanah. Ni tahu tempat kosi-kosi. Eh, ha, kena jawab kita. Ingat saja-saja peri lagu tu. Sebab tu jaga molek anak tino ni daya punah. Ya luwak. Oh tino ni dia panggil luwak. Dia kena luwak. Oh jatuh dia tak luwak. Nama? Ha, dia tak luwak. Kalau kena pun dia tak luwak. Tak uguh lah kita kata. Kalau oh tino kak. Oh tua kata dia kena tepuk topa kak. Tak ada apa lah. Nyokomel lah. Nama? Boleh buat batal lah. Lagu tu kena fikir kita. Lebih-lebih lagi zaman fitnah lah ni. Orang tino kena cara molek. Kita ibu bapa tak ada cara anak tino kita. We tok lelaki sore biar cara anak tino kita. Cari hop juru. Hop ngaji-ngaji agama kau. Hop tak ngaji agama tak apa. Tapi orang jenis baik. Jenis nak agama. Tak syarat kata kena agama belakang. Kadang-kadang hop ngaji agama pun lipat juga. Cari-cari. Nama? Cari hop juru ni. Biarlah anak orang biasa ya ngaji engineering kau apa dia ngaji komputer kau tak apa tapi budak juru jenis lekat surah jenis amanah jenis tanggungjawab ha wi tak syarat ustaz lah nyanyo kau ustaz lah cepat penuh lah kotanya nak wi kau ustaz belaka gak amo no ha. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ambo ada nak umum so dua perkara so perkara lah nah. Itu pihak pondok lah Madrasah Riba Al-Mustafa ada buat rebah dan kita ada jual bahagia lembu lah lebih kurang dalam 600 gitulah so bahagia. Banyak ekor kita buat dalam 5 ekor rasa. Hok 500 tu habis dah rasa. Tinggal hok 600 dengan 600 setengah. Jadi siapa dia nak berebek nak rebel lah. Ha maka boleh. Eh.
Oh, ada. Okay.